untuk bersiap menghadapi sesuatu yang bisa diprediksi datang. Karena tahun 2010 kita sudah mengalami bagaimana Merapi erupsi dan seluruh warga binaan kita evakuasi ke lapas-lapas yang tidak berdampak seperti Lapas Wirebunan, Lapas Sedongan, Lapas Monosari, dan Rutan Jogja. Saudara-saudaraku semua di tangan kami. Kami akan berjuang semestinya untuk menyelamatkan nyawa seluruh warga kita. Makanya kita harus simulasikan, karena Merapi sekarang gak baik-baik aja. Sudah mulai batuk-batuk.